Tak gini weh, pojok banyune ngapik banget tak? Oke bos, ini jumpa lagi ya, ini hari ini hari Senin nih, Senin apa Selasa nih mas? Hari Selasa mancing nih, di Dam Tahu sore sama Mas Reza berdua. Ini sampai sini sekitar jam 5 ini bos. Ini Mas Reza mau casting. Tapi kalau saya bawa ini bos, bawa umpan udang. Nih, bawa umpan udang tenger. Ini mancingnya cuma sebentar, kemungkinan nanti sampai jam 9 lah. Tapi katanya ada Stanley yang mau nyusul. Nanti kalau Stanley nyusul ya kemungkinan pulangnya bisa sampai sore nanti bos. Jadi bisa sampai malam. Oke, ini mau prepare dulu. Hari ini targetnya seadanya bos. Nanti dapatnya apa aja, yang penting strike gitu aja ya. Oke. Mau prepare dulu. Let's go. Oke, bos. Ini udah prepare ini. Ini udah mulai mau mancing. Ini udah pakai udang. Pakai udang, pakai rangkaian gini ya, bos. Pakai timah sama udangnya sejajar. Saya pakai suka, paling suka ini, bos, pakai rangkaian kayak gini. Ini di Dam Tahu udah ada yang mancing tuh, bos, tuh. Damnya masih kelep, ropnya gede banget. Ini cuma saya berdua sama Mas Reza. Mas Reza full casting, tapi kalau saya ngoncer aja ini. Terus hari ini targetnya seadanya. Kita kalau mancing di sini nggak usah lempar jauh ini bos. Cuma main nutul-nutul di bawah, pak. Cuma nutul-nutul di bawah ini. Jadi nggak perlu lempar jauh. Soalnya di bawah ini batu-batu. Bawah itu banyak batu-batunya, jadi sarang kerapu. Jadi kita mainnya cuma turunin ke bawah, terus dikentul-kentul kayak gini. Sambil digeser, geser. Ini anginnya juga lumayan kenceng nih, bos. Tapi nggak kenceng-kenceng banget sih. Semoga aja banyak stag hari ini, bos. Oke? Ini mau coba di itu bos, di ujung, di bawah jembatan itu. Biasanya banyak gondolan sih tuh, kecil-kecil banyak. Oke, assalamualaikum, bismillah. Ini anginnya mulai nih bos. Ombaknya juga lumayan ini. Nih bos, saya juga bawa teke ini. Bawa teke. Mau naik aja ini di samping apa? Di pinggir-pinggir ini. Gak usah lempar tengah. Di pinggir-pinggir ini tadi pakai teke ada samburan, bos. Cuma nggak kena ini. Ini moga aja pakai teke malah amis nih. Tuh, dimakan, bos. Dimakan, bos. Strike, bos. Wah, mantap. Akhirnya, bos. Ngoncer nih pakai teke. Strike pertama. Dapat kerpi kecil ini. Dapat kerapu kecil, bos. Kita rilis aja ini, kecil. Oke, lumayan. Dapat 3 jari. Rilis. Ikannya mulai makan kayaknya nih, bos. Dari tadi jam 5, ini mulai maghrib, ikannya mulai makan. Oke, moga aja tambah lagi, bos. Ini saya pakai tage, pakai pelampung itu bos, pakai pelampung. Saya kasih fosfor itu. Itu kelihatan enggak di kamera itu. Jadi saya cuma itu main pinggiran ini pakai tage sambil diseret pelan-pelan. Siapa tahu dimakan ikan besar, bos. Ini namanya ikan kan. Enggak tahu. Oke. Lanjut mancing lagi. Mantap. Ini saya di sini sendirian, bos. Itu Mas Reza itu jalan ke ujung Dam Tahu itu. Basah-basahan di sana. Saya padahal itu airnya masih tinggi. Dia udah sampai sana. Saya di sini sendirian nih. Enggak ada orang. Tapi enggak apalah. Soalnya ngoncer, bos. Jadi, dimakan, bos. Aduh, lepas. Dimakan, bos. Tuh, hilang kepalanya. Enggak apa-apa. Pakai udang mati.
Bos Mas Reza dapat 3 casting ini. Iya, casting. Ki blusuk ki ono isine iki. Modal loro. Modal 2. Mantep. Wih. Babone siji. Strike, Bos. Strike, Bos. Strike, Mas, strike. Lumayan. Strike kedua nih, Bos, malam ini dapat kerapu. Ini lumayan sih, Bos. Nanti biar dibawa Mas Reza ini. Nih. Ini saya pakai udang dapatnya kecil-kecil, Bos. Tapi Mas Reza dapatnya gede-gede itu. Nih, lumayan nih. Buat mancing malam, ya cukupan lah. Oke, mau ambil udang. Tadi Mas Reza udah dapat 3 besar-besar. Saya baru dapat 2 kecil-kecil. Tapi enggak apa-apa lah, ya namanya rezeki. Siapa tahu dimakankan besar ini. Ini saya matiin, Bos, lampunya, Bos, biar ikannya nggak takut. Nanti kalau strike baru saya mulai nyalain aja, biar kelihatan jorannya. Sebenarnya di depan tuh udah ada lampu terang, tapi backlight banget itu. Dipangkat, Bos. Lepas. Mas Reza strike. Ije. Mas Reza strike, Bos. Aku ya bar strike, aku colok. Weh, mantap. Masuk. Babon, Bos, pakai soft lure. Pakai soft lure. Gede banget. Eh, mantap. Aku ya bar strike, Mas. Ucol lo. Lah baru sampean langsung melingok. Mantap, Mas Reza, gokil. Dimakan lagi, Bos. Strike, Bos. Strike, Bos. Mantap, dapat kerapu. Kerapu lagi. Kerapu ketiga ini, Bos. Lumayan. Tambahane. Edan. Aduh. Mas Reza, Bos. Hari ini juara dia. Tambah piro berarti, Mas? Tambah loro. Pedut. Betul sih, wedi, bos muga. Ya, bos, ikannya gede-gede banget ini. Tidak ada yang kecil ini. Ini tanganku masuk ini. Gede banget ini. Woi. Hari ini saya cuma dapat kecil-kecil, Bos. Tadi cuma dapat 3. Ini Mas Reza yang dapat besar nih. Tapi dia casting. Stanley teko. Arep rebus. Tuh ikannya tuh. Ikannya tuh gila tuh. Duh, gede-gede banyak. Mantap ini, Bos. Saya nggak bisa tuh mancing kayak gitu. Saya mancing ikan kecil aja lah. Ikan gede biar diambil sama Mas Reza. Strike, Bos. Strike, Bos. Duran. Strike. Kecil. Strike kerapu kecil banget nih, Bos. Lepas aja ini. Strike ikan keempat. Nih, rilis. Gede banget. Mas Reza strike, Bos. Mas Reza strike. Gede banget. Mas Reza strike. Bawa putih warna nih. Wah, keten. Kerapu. Oke, gede banget. Keten. Sialan, tenan. Ya, Bos. Mas Reza. Ya, dikasih dulu. Jangan dilepas dulu. Bos, ini, Bos. Ayo, ya, Bos, bentar, Bos. Kotor ini kameranya. Tak. Keren. Tuh, lihat tuh. Soft lure ya, pakai soft lure ini. Pakai soft lure ini. Pakai soft lure beranak ini. Mantap, Bos. Ini gede banget ini. Wih, kerapunya sampai kayak gini iki. Tatu kabeh awake. Oke. Okay. Mantap, Pak. Yes. Ngeri. Ini pakai satu umpan ya.
nih bos, dapatnya tuh ngeri banget tuh. Ini yang paling gede nih, hampir 2 kilo ini, 2 kiloan ini, 1 kilo setengah. Yang kecil banyak banget. Ini bos, ini Mas Reza. Mas Reza, ya. Triknya dapat kerapu besar? Sabar aja ya. Sabar. Sabar, terus lempar terus aja. Continue. Mantap, lempar. Bos. Kalau apa namanya? Ditarik juga nggak usah ke susu. Jaga susu, jangan panik terutama. Jangan panik terutama. Ini lihat yang paling kecil saya ini bos yang dapat ini. Ini saya dapat 4 tadi. Track 4. Semuanya pakai satu lur ya. Nih, pakai satu lur aja dapat semuanya kecuali yang kecil ini ya. Pakai udang ini. Pakai udang. Mantap, mantap, mantap. Ini bos, ini trik dari Mas Reza nih, casting. Kalau saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka casting, saya sukanya pakai udang. Tapi ya hanya pakai udang atau pakai ya rezeki lah, ini namanya rezeki nih bos. Ini kalau ditafsir harganya semua kerapu ini dijual ya lumayan lah, 60.000 per kilo. Kalau ini berarti dapat ya 5-6 kilo ini, berarti ya 300.000. Wes keren kan bos, bisa mancing bisa dapat uang ini. Tapi enggak apa-apa kalau mancing kayak gini dapatkan banyak kayak gini. Ini biasanya uangnya dikasih ke istrinya Mas Reza ini buat itu dapat SIM biar bisa mancing ini. Mantap, mantap. Mas Reza strike lagi, bos. Sialan. Tuh bos, kerapunya dihabisin dia, bos. Kenalin dulu ya. Ini malam ini saya nggak dapet ikan ini bos, kecil-kecil. Tapi ini castingnya nanya bang, rame ini. Muncul. Mas, main lah. Mantap. Berapa Mas Reza? Dihitung Mas Reza. Yang hasil casting Mas Reza di Jembreng. Yang hasil casting di Congrok sini ada 5. Di Congrok sini ada 3. Tuh bos. 8. 8 sama Mas yang tadi dapat terbuka. Kecil. Kecil ana cilik iki kan ngeber. Lumayan, mantap. Ini layak konsumsi semua ini. Ini layak market ini bos. Layak market ini. Ini jangan dihitung ini. Ini kalau nggak salah sekitar 7 kilo ada ini. Tadi tak angkat, tak pakai timbangan cocot ini tadi. Dan 7 kilo ini. 7 kilo tuh bos tuh. Mantap. Ini bos, ini udah habis kerapu banyak ini. Saya mau coba ini. Cek liter, oke. Lempar. Siapa tahu dapat bos. Ini berhubung nggak dipakai orangnya ini. Padahal ini cuma pakai soft lure ini bos, soft lure gede ini. Tapi malah dapet ikan banyak, yang pakai udang kalah. Sambar gitu ya, langsung. Ini bos, daripada itu nonton orang mancing ikan besar, daripada nonton Mas Reza strike, kemudian saya mancing nih, mancing lagi nih. Ini nanti rencana mau pulang jam 12 bos, tadi berangkat tuh jam 5 sampai sini. Ini pakai udang saja nih, soalnya kalau casting memang butuh itu skill, pengalaman, jadi apalah karakter ikan, terus retrieve, terus ya lure apa kira-kira yang killer, tackle itu juga pengaruh. Jadi mendingan saya pakai udang, kalau udang kan gampang bos, tinggal beli, pasang, lempar aja nih. Kalau dimakan ikan ya rezeki, kalau enggak ya dibawa pulang digoreng udangnya bos. Oke, semoga aja ini bos dimakan ini. Soalnya tadi habis maghrib tuh banyak sambaran sebenarnya bos, cuma banyak gak naik.
kalau mancing di sini itu memang batunya banyak banget. Jadi kalau telat sedikit narik ikannya itu masuk ke batu. Pasti nggak mungkin keluar, nggak mungkin naik. Ya. Udah diputus, Den? Ini bos pulang. Jadi pulang jam 12 ini pulang jam 11. Soalnya perahunya jemputan terakhir ini. Nanti tidak ada jemputan lagi. Gih bos. Poncos. Ini jadi videonya hari ini. Memang ini dapatnya malam ini nih, dapatnya Mas Reja ini paling banyak ini. Nih, sampai nggak kuat diangkat nih. Oke, ini mau pulang. Teman-teman pulang semua, sini nggak ada yang mancing. Tinggal nelayan-nelayan itu yang cari kepiting. Oke, untuk mancing hari ini sekian dulu ya, Bos. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, ciao. Enggak, itu dapat baru lagi, gua tuh loh. Dapat gede tuh rumahnya tuh. Di mana?